Sahila, dan hari ini Kak Sahila baru bangun. Bangunnya agak sedikit pagi karena hari ini rencana kita mau ke Makassar untuk membeli sofa bed. Jadi rencana sofa bed itu kita mau taruh di bawah sini. Tuh ada Gila tuh lagi tidur. Rencana mau taruh di sini nanti untuk kebutuhan vlog-vlog ya. Jadi sekarang waktunya bangunin Akila. Oke. Nah. Akila. Jadi Akila tuh tidurnya kayak gini ya. Tuh. Halo, selamat pagi. Adek, udah ke Makassar? Hah? Bangun mau ke Makassar ya. Biasanya kalau baru bangun tuh Akila manja-manja dulu sama Pak Akila. Halo dek, bangun. Bangun, ikut ke Makassar sama papa, mau? Mau. Jadi buat kalian pokoknya selalu tetap stay ya di channel YouTube Akila. Pap Sakila mau bangun Nakila dulu, terus mani Nakila, terus siap-siap ke Makassar, oke? Gimana perasaannya adek bangun pagi-pagi, subuh-subuh, bahagia? Iya. Jadi kita berangkat ya ke Makassar ya? Ke Makassar. Bilang halo, bilang dulu. Halo. 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 Apa kabar? Gisbenya mana? Mama. Seperti biasanya, jangan lupa. Ore, mantap. Terus buat kalian jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya. Oke. Oke. Ya, jadi kita berangkat ya, deh itu ada rumah. Salim dulu. Salim dulu, kita berangkat. Nah, jadi kita ke Makassarnya ini cuma bertiga aja. Pap Sakila, ada Bang Charlie dan Akila. Oke? Berangkat? Salim dulu, dadah. Dadah dulu. Itu dadah sama Oma. Dadah Oma. Dadah. Dadah. Halo Akila, selamat pagi. Semangat ya, Nak. Akila mau ke mana sih hari ini? Mama. Ke mama. Mau ke Makassar ya kita ya? Iya. Semangat ya. Semangat terus ya. Kasih kisah dulu dong. Sekarang kita udah dalam perjalanan dan Akila sekarang udah ngantuk lagi. Hei Nak, hei, udah ngantuk lagi. Eh, ketawa lagi. Sini sini, lihat dulu sini, lihat sini. Halo, bilang Akila ngantuk. Ngantuk ya, anak bapak ya, mau bobo? Ya udah bobo ya. Selamat bobo. Bobo. Jadi alhamdulillah banget ya Akila itu kalau kemana-mana nggak pernah ribet. Dia tuh kayak mandiri banget anaknya. Kalau ngantuk ya tinggal bobo sendiri. Dan sekarang bangun lagi karena papanya lagi nge-vlog. Bangun lagi. Padahal tadi udah ngantuk loh, katanya pengen tidur, ya udah ke belakang tidur. Eh, sekarang bangun lagi, Adek. Enggak jadi bobo. Hah? Enggak jadi bobo anak papa, katanya mau bobo. Ya, mau duduk lagi sini sama papa. Ceng papa dulu dong. Aci. Kenapa? Cucuk mananya? Iya, cucup ya. Oke. Ya udah, katanya dia kepanasan jadi kacanya minta ditutupin. Oke, papa tutupin. Silau ya. Oke. Nah, sekarang Akila udah bangun. Jadi tadi tuh Akila bangunnya karena kelaparan katanya. Terus papa bilang, "Akila, mau mam apa sih?" Terus dia bilang pengen mam bakso. Sekarang lagi mam bakso ya, Nak? Ya. Pengen mam mana? Bajunya kasih lihat dulu sama penontonnya.
Tuh baksonya. Gimana rasa baksonya, Dek? Hah? Coba makan. Gimana? Enak. Wow, enak katanya. Tawarin dong yang lagi nonton, tawarin. Bilang ini bakso mau. Tuh ditawarin. Emang Syakil itu kalau bakso doyan banget ya. Apalagi kalau baksonya ditusuk-tusuk kayak gini, kayak pentolan. Iya deh. Iya. Nah, alhamdulillah juga perjalanan kita ini udah hampir sampai Makassar. Jadi kalian tetap selalu stay ya, karena nanti pasti bakalan seru ketika kita ke mall nggak sih nanti deh, atau kemana gitu, ke tempat furnitur ya. Iya. Nyari-nyari Shopabet ya, untuk bahan vlog ya. Buat ya. Oke, jadi kalau gitu tetap selalu ikutin ya. Tuh, udah bisa ngeliat flyover, Dek. Ada yang lihat apa? Hah? Kakak mau ngasih duit? Nih. Makasih, Dek. Iya, sini kakaknya. Makasih, Dek. Iya, sama-sama. Mantap. Tuh, Dek, lihat di depan gimana para Shana, Dek? Seneng enggak? Senang? Iya. Uh-uh. Lihat di depan tuh. Wow. Di Pinrang enggak ada kayak gini, Dek. Jadi sebentar lagi kita nyampe ya. Sini dulu, siapa dulu berantem ya, lo? Halo. Halo. Bye. Ini abangnya, Dek. Kecapean dia nyetir, Dek. Kenapa di shoot terus, Bapak? Gua harus motor. Akhirnya kita naik lift. Tangga lift, Dek. Oke. Siap-siap naik. Naik gila. Naik, oke. 1, 2, 3. Akhirnya kita sekian lamanya baru bisa naik tangga lift lagi. Wong deso banget kita ya, Dek. Enggak apa-apa ya. Wah, wow, kursinya keren, Dek. Hmm. Oke, okay, ini kita beli. 86 dong. Eh, enggak. Wow. Wow, apa? Yang mana? Oh, dia mau ini juga loh. 10 itu, Kak. Ini siapa? Mm-mm. 6. Kelihatannya sini bagus. Cuman kayak kita harus nyari-nyari lagi. Siapa tahu ada yang lebih lucu lagi ya. Jadi kita mau dibantu sama masnya untuk mencari. Oh, banyak deh tuh. Wow, keren-keren. Ini banyak yang keren-keren loh. Tuh. Wow. Enak gak? Enak. Ini aja ya, Dek. Ini. Mau. Oke, jadi tadi sofa bednya itu nggak bisa dibeli karena di sini stoknya nggak ada. Jadi kita harus nunggu 2 hari dulu baru barangnya bisa kita ambil. Tapi tadi kata karyawannya di informa tempat lain ada stok. Jadi kita langsung ke sana ya, meluncur. Jadi sekarang kita udah nyampe di informa. Kita sekarang naik tangga lift lagi, Dek. Oke. Siap-siap. Jadi Syakila tuh paling seneng ternyata main tangga lift gitu. Iya. Nah, siap-siap ya, Dek. Sendalnya mana? Sendal.
sandalnya nggak dipakai ya? Ternyata ya. Oke, jadi dari semua sofa bed yang ada di Informa, akhirnya kita ngambil yang ini nih. Akhirnya kita ngambil yang model ini nih. Karena kelihatannya lebih cocok ya untuk di kamarnya Akila. Terus ukurannya juga lumayan panjang, bisa buat bobo-boboan sama Akila gini. Iya nggak, Dek? Iya. Iya. Seneng enggak ini? Oke, ya udah kita bayar ya di kasir ya. Ya Bapak dulu. Peluk. Oh, oke, okay. Kita berangkat ke kasir. Jadi kebetulan kan kita tinggalnya di Pinrang nih, jauh banget. Nggak mungkin kita naikin ke mobil Akila juga karena mobil kita itu kecil banget. Makanya doain dong biar kita bisa beli mobil yang besar sekali. Ya, mau nggak mau saya harus ngubungin teman saya yang ada di kota Pinrang. Kebetulan teman Pak Sakila itu dia punya mobil pickup, jadi mau nggak mau minta bantuannya untuk ke Makassar. Ya lumayan sih, mereka nanti paling perjalanan sekitar kurang lebih 4 jam. Oke? Oke. Oke. Yuk. Mbak. Tadi kita sempat keliling-keliling dulu nyari bahan-bahan untuk dekor-dekor kamar ya, Dek? Iya. Sekarang gantiin bajunya Akila biar cucok lagi ya, cucok Em. Ya. Soalnya seharian tadi pakai bajunya itu ya. Ah? Sapa dulu dong penontonnya. Ayo. Ayo. Wah, adek Akila kelihatan nggak pakai jilbab. Oke, lihat dulu udah cantik belum? Iya, lihat sih Kamila. Cantik. Nih, teman saya udah nyampe. Tuh, udah nyampe, Dek. Halo, Kila. Udah nangis kok. Jauh-jauh lo datang dari Pinrang, perjalanan kurang lebih 4 jam. Tuh ada anaknya juga nih. Tuh, temannya ya, Kakak Nabila ya. Ya udah kita langsung masuk ke dalam ya. Oke. Okay. Cantik-cantik dulu sama Kakak Nabila juga nih. Masukin YouTube nanti Kakak Nabila ya. Iya. Jadi Kakak Nabila ini seneng banget katanya ngeliat YouTube-nya Akila. Kata papanya handphonenya Nabila itu penuh dengan videonya Akila. Bilang makasih Kakak Nabila gitu. Makasih Kakak. Iya. Mau beli mainan? Aduh, si Akila kalau lihat mainan tuh pasti kepalanya langsung terok kayak gitu. No, tuh ini aja ya, mau? Mau ini enggak? Ade mau ini? Mau ini enggak, Dek? Hah? Tunggu dulu, mau ini enggak? Lucu. Iya. Biasa aja dong tangannya. Jadi Akila di sini beli mainan lagi. Pokoknya Akila kalau ngeliat mainan tuh harus beli ya. Iya. Masa? Itu. Ya. Ya. Kita bayar dulu ya. Jadi mainannya dites dulu ya, Dek. Nah, oh iya. Oke, buat kalian mungkin yang pengen di-review mainannya bisa langsung komen di bawah ya. Biar kita review ya mainannya, Dek. Oke, jadi enggak usah dikasih lihat, Char, biar penontonnya pada penasaran, oke? Okay? Jadi kita langsung mau balik aja ya. Ini udah selesai di tesnya.
Jadi bilang dulu dadah, kita mau pulang. Oke. Finally, akhirnya kursi yang kemarin kita beli di Informa nih udah terpasang. Penampakannya seperti ini ya. Jadi nanti Akila bisa tiduran di sini kalau mau bersantai nih ya. Tiduran bagaimana tidurnya, Dek? Begitu ya. Karena ini kan bisa ditidurin, jadi bisa agak lebar ya. Akila bersantai-santai ya. Iya. Hah? Gimana, Ade suka enggak dengan ini? Iya. Suka? Ya, alhamdulillah ya. Jadi nanti di sini kita pasang-pasang lagi kayak bingkai-bingkai, terus di sini juga kita pasang lah nanti. Kemarin kita habis masang lampu juga nih, biar Akila senang lihat lampu-lampu gitu. Nah, terus Akila juga kadang tidur di atas sini. Nah, mungkin kalian juga penasaran pengen di review kamarnya ya. Room tour ya namanya biasa ya? Oke, okay. Jadi buat kalian kalau pengen di room tourin kamarnya si Akila, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Oke, okay? Jadi mungkin cukup sekian dulu untuk vlog kali ini. Dan lumayan juga perjalanan kemarin seharian kita di jalan full ya, Dek? Iya? Jadi, sapa dulu penontonnya, bilang halo. Halo. Halo, terima kasih banyak. Supaya teman-teman senang ya, biar dia enggak ikin di dunia. Hore. Terima kasih. Adi. Kiss bye. Mama. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dadah kiss bye. Mama. Dadah.